kagiatri sang kapirangu hari nengkol kinempit nampit dosa ngereknan nengge bawono ong yoki tukang walang ati yoki tukang ngeseng tias yoki tukang wudu kering ong. Pemirsa, kita jumpa lagi di depan Dama TV dalam tema seni dan tradisi yang melanjutkan kisah-kisah tentang pewayangan khususnya Pandawa dengan Pancasila. Kali ini saya didampingi oleh dalang-dalang muda dan sekaligus sesepuh dalangnya yang juga guru dalang, terutama itu Ki Suwarno. Sugeng Ki Suwarno. Rayu, matur nuwun. Dan disnya Ki Suwarno yaitu termasuk dalang muda yang sudah diwisuda dan sebentar lagi sudah sarjana komunikasi dari Universitas Muhammadiyah yaitu Mas Bagus. Ye, sugeng Mas Bagus. Nggih, nuwun. Dan yang terakhir adalah yang di samping saya dalang kecil yang masih SMP yaitu masih sekolah di SMP Santa Maria 2 atau terkenal dengan SMP Panderman yaitu Mas Almon nggih. Geng Mas Almon. Geng Mas Almon ini masih kelas 3 SMP dan kebetulan sekaligus Mas Bagus yang murid-murid pendalangan dari sanggarnya Ki Suwarno nggih. Para pemirsa, kita berlanjut lagi cerita tentang Pandawa dan Pancasila. Saya kepada Ki Suwarno Langgung Rumin. Ki Suwarno, episode sebelumnya sampun dijelaske tentang Pandawa nggih. Pandawa itu sejak kecil dididik di hutan. Artinya mengenal betul mengenai alam. Sehingga jati diri mereka adalah betul-betul mengerti tentang isinya alam. Setelah itu Pandawa ini bawa setelah orang tuanya meninggal, Prabu Pandu ya. Dia mulai belajar ilmu masuk ke keraton Ngastina kalau. Itu sedikit bisa Ki Warno jelaskan gimana? Monggo. Nyuwun sewu, wonten. Ya. Wiwit alit wonten Matihaning Wono menika pendidikan dasarnya wano. Dan pendidikan alamnya di sana. Lajeng menginjak dewasa belajar mengerti tata cara di kerajaan itu seperti apa. Tata cara kerajaan nggih. Sekaligus menika mulai belajar ilmu politiknya niku wonten mriku. Nggih, ilmu politik keraton. Nah, namun demikian Pandawa tidak lepas kendali begitu karena politik itu menurut Pandowo itu bukan politik yang seperti sekarang. Ah, waktu itu politik tentang Pandowo itu yang jelas mengedepankan yang namanya bagaimana kita menata hidup di dalam kehidupan itu bersama-sama. Yang jelas seperti itu ya. Menata hidup di dalam kehidupan itu secara bersama-sama. Dengan demikian isi ajaran di dalam itu adalah ajaran hidup dan kehidupan. Sehingga tidak melepaskan yang namanya pelajaran tentang bagaimana mengenal Tuhan dan bagaimana kita mengenal orang lain, bagaimana mengenal kerajaan lain dan sebagainya. Ngaten nopo? Nggih, matur nuwun. Saya kepada Mas Bagus ya. Sebagai generasi muda yang sedang menyelesaikan kuliah yang sebentar lagi sudah tinggal wisuda nggih, jurusan komunikasi. Tentunya pada saat Anda kuliah juga diajarkan tentang filosofi bangsa. Filsafat bangsa Indonesia namanya Pancasila. Itu pertanyaan saya.
Pancasila itu hanya untuk dihafal atau untuk dilaksanakan, itu pertanyaannya. Coba jelaskan, Mas. Kalau menurut saya sih Pancasila itu bukan hanya untuk dihafal tapi juga untuk diterapkan dalam hidup juga. Diterapkan dalam hidup. Di dalam diterapkan dalam hidup kemudian dilakukan oleh semua masyarakat dan anggota masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini. Baik dilaksanakan ya, baik masyarakat kecil, masyarakat elit ini juga melaksanakan filsafat hidup yang namanya Pancasila tersebut. Nah, ya mungkin kalau menjalankan itu mungkin butuh proses yang butuh lama ya mungkin ya Romo ya. Butuh proses lama. Butuh proses lama. Misalnya saja saya sedewasa ini, saya sudah mahasiswa ini, saya belum bisa menerapkan yang namanya Pancasila. Mungkin hanya bisa diterapkan mungkin ya 1, 2, 3 lah. Bukan seluruhnya 1, yang bisa 2, saya 3, gitu. Yang bisa saya terapkan. Nah, gitu. Ngerti Mas Agus. Pandangan Anda tentang Pancasila kalau dikaitkan dengan keberadaan Pandawa untuk filsafat bangsa ini kira-kira gimana, Mas Agus? Kalau Pandawa lima itu kan terkenal oleh kebijaksanaannya yang dimiliki oleh Raden Yudhistira dan jiwa pemberaninya yang dimiliki oleh Raden Bima dan jiwa yang sangat pemurah, pengasih dan hebat seperti oleh Arjuna dan tokoh-tokoh kalau sebenarnya penasehat hukum itu kan juga dimiliki oleh Nakulus Dewo dan yang juga berkaitan dengan alam ya, berkaitan dengan pertanian dan kesehatan. Di pertanian dan kesehatan. Sebetulnya pas sekali ya lima tokoh ini kalau digaduk dengan Pancasila gitu ya. Itu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV karena kita akan melanjut kepada season berikutnya. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Kita lanjutkan konten kisah tentang Pandawa ini kalau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari apa kira-kira meleset daripada ideologi yang kita miliki yaitu yang namanya Pancasila. Untuk ini saya bertanya dulu kepada dalang kecil Mas Almon ya yang tadi sudah membuka dengan odo-odo atau suluan yang sedemikian baiknya, sedemikian indahnya ya. Dan tentunya akan sangat membanggakan di sekolah itu ya Mas Almon ya. Pak guru-gurunya tahu perso semua atau? Perso. Apalagi seperti Tuhan. Itu. Nah, ini akan saya tanyakan. Apakah ya kemampuan di dalam dunia pedalangan Mas Almon ini kalau kita arahkan kepada di bangsa yang namanya Pancasila, pemahamannya bagaimana? Gimana Mas Almon ya, kira-kira? Menurut saya sangat baik sekali Pak, karena dalam dunia pedalangan itu menurut saya sangat kompleks, ada seni Jawa itu sangat kompleks, ada bermacam-macam simbol, filosofinya, pelajaran hidupnya itu sangat besar. Jangan saja ceritanya, penataan panggung, lalu penataan gamelan, semuanya itu mengandung simbol-simbol filosofi kehidupan. Menurut saya seperti itu. Ya, kan sangat sangat baik untuk menjadi tombak, kan tombak itu sebagai simbol generasi muda yang akan meneruskan bangsa ujung tombak. Saya Mas Almon, di sekolah diajari tentang Pancasila enggak? Nggih. Diajari nggih. Bahwa Pancasila itu memang ideologi bangsa dan kebetulan wataknya bangsa Indonesia itu ya seperti di Pancasila itu. Artinya senang hidup rukun dan hidup bergotong royong. Itu diajarkan nggih. Nah, kalau itu digaduk dengan karakter-karakter Pandawa tadi menurut pandangan Mas Almon gimana? Ya. Menurut pandangan saya karena suatu Pancasila itu adalah lima dasar negara yang jadi adek-adek berdirinya suatu negara. Sebagai pondasi juga lima Pandawa itu juga bisa menggambarkan lima warna pondasi dalam suatu negara. Maka lima itu sangat sangat urgen dalam bentuk suatu kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Terima kasih Mas Almon. Pemirsa, ternyata pemahaman generasi muda ini sebenarnya tidak mengecewakan. Hanya persoalannya, apakah ini bisa ditularkan kepada generasi muda yang lain untuk bisa membahas lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan dunia pewayangan dengan dunia negara kita pada saat ini. Nah, ini saya kembalikan pada Mas Bagus ya. Mas Bagus ini sebentar lagi sudah sarjana ya. Sementara pemahaman adik kita yang masih SMP kelas 3 positif, menurut pendapat saya positif sekali. Sedangkan mahasiswa sekarang banyak yang kita ketengahkan pada masyarakat dengan bahasa satu, jati dirinya sudah hilang. Kedua,
selalu rumongso bisa. Jadi ora bisa rumongso, ning rumongso bisa. Keminter. Nah, keminter. Terus keminter ngoten. Terus nggih, bahasa mahasiswa keminter. Nah, itu kira-kira bagaimana Mas Bagus? Ya kalau sifat-sifat seperti itu memang jelek sekali Romo. Yeah. Seharusnya mahasiswa itu tidak bersikap seperti itu, tidak bersikap keminter. Kan di zaman sekarang ini masih banyak sesepuh seperti Pak Warno, Pak Yudo yang bisa ditimba ilmunya. Gitu ya. Iya, jadi Pak. Jangan merasa kepinter. Jangan merasa kepinter. Ojo rumongso bisa. Kalau ning bisa rumongso kira-kira begitu ya Mas Bagus ya. Iya. Nah, karena itu saya mohon tanggapan Mas Bagus. Di dalam rangkaian pelestarian budaya ini, khususnya kita hari ini bicara tentang Pandawa ya. Sementara ideologi bangsa kita namanya Pancasila ya, sama-sama lima. Itu kira-kira gaduh enggak di dalam perjalanan ini? Di dalam perjalanannya sih, mungkin kalau kita sebagai manusia Indonesia itu ingin menuju ke arah Pancasila, itu sudah menuju gitu loh Romo. Sudah ibaratnya menuju, itu menuju. Kita sebagai Pancasila itu sebagai kendaraan dan manusianya itu menaikinya menuju suatu tempat kemana gitu. Nah, dan ye, iya. Itu. Tapi perjalanannya itu sering terhambat, entah itu oleh bencana alam, entah itu oleh apa, mesti ada hambatan-hambatan. Nun sewu, ki, saya tak ke Kiwarno aja. Ini kok tadi hambatan bencana alam apa iya toh, enggak Kiwarno. Yeah. Menuju ke Pancasila kok hambatannya bencana alam apa iya ini? Pemahaman mahasiswa itu mesti memang ini. Memang bahasanya anak sekarang seperti itu Romo. Jadi golek salah wong liya ngono. Alam sing disalahno golek gampang nih. Monggo, gimana? Kalau menurut saya sih Romo, kembali kepada filosofinya Pandowo tadi. Kalau Pandowo itu jelas dididik dari alam. Ya. Sehingga mereka mengerti betul dengan alam. Mengerti betul dengan alam. Sehingga mereka pinter mengelola alam yang akan mengakibatkan alam itu akan memberikan sesuatu kepada yang merawat misalnya begitu. Nah, sekarang itu Romo yang kebalikannya dengan zaman yang dahulu gitu. Sekarang ini contohnya saja mau Pancasila yang keempat ya, musyawarah mufakat misalnya. Musyawarah mufakat itu saja sekarang itu kalau ada rapat misalnya tidak tahu itu di sanggar atau di kelompok apa, organisasi apa begitu misalnya. Rapat saja itu yang diketengahkan itu bukan bisa rumongsone tapi bagaimana bisa memperjuangkan kehendaknya gitu loh. Egonya yang tinggi ke sana. Akibat dari itu, maka semua itu mempunyai ego yang sama kuat. Nah, akibat ego yang sama kuat, maka yang namanya musyawarah mufakatnya tadi tidak terjadi. Sudah tidak ketemu lagi. Tidak ketemu, maka yang ada adu argumen, pinter-pinteran ngomong. Ini lho Romo. Ya, iya. Bagus, jadi tidak mengerti ya. Tetapi pinter-pinteran ngomong gitu loh. Iya. Tapi saling mengertinya tidak ada, ya, gitu. Ada. Nah. Kebalikannya dari yang zaman-zaman. Matunun Kiswano. Para pemirsa, banyak hal yang dalam kasus ini memang perlu kita pelajari ya. Dari dunia pewayangan. Yang namanya Pandawa itu belum pernah ungkul-ungkulan atau rumongso pinter-pinteran itu belum pernah. Segala sesuatu oleh kakak tertuanya Puntadewa itu dirundingkan semua kepada adik-adiknya sebelum mengambil keputusan. Jadi yang ketemu adalah musyawarah mufakat. Sementara Ki Warno tadi cerita musyawarah mufakat tidak pernah ketemu sekarang ya. Padahal dalam contoh kisah pemain Pandawa itu musyawarah untuk mencapai mufakat itu selalu dilaksanakan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap berada di Dama TV. Kita akan melanjutkan pada season terakhir. Terima kasih pemirsa masih berada di Dama TV. Kita masih melanjutkan dengan para dalang-dalang muda ini keterkaitan mengenal tentang Pandawa di dalam kiprahnya sebagai raja sampai terjadi perang Bharatayuddha.
sampai habis-habisan akhirnya sisa Pandawa sendiri, keterkaitannya dengan Pancasila yang kita miliki ini sekarang bagaimana? Itu saya kembali kepada Mas Bagus ya. Mas Bagus sebagai generasi penerus, karena Anda sudah sarjana ya, tinggal wisuda itu berarti sudah sarjana. Saya tertarik sekali pada saat Anda tadi membicarakan menuju ke Pancasila itu sedang dalam perjalanan. Rasanya kok sulit. Terus yang Anda anggap keliru alamnya. Sementara dari Ki Guru tadi, bahwa Pandawa itu belajar mulai mengenal dari alam. Mahasiswa rasanya kok seperti kurang mengenal tentang alam, Mas Bagus. Iya, mahasiswa itu harus mengetahui alam sekitarnya. Berarti harus menyesuaikan dengan alam kehidupan. Kalau umpamanya mahasiswa di dari NTT misalnya ke Malang, ya, kan banyak itu, banyak-banyak ya, mahasiswa dari daerah. Ya. Itu harus menyesuaikan gimana sih kehidupan bermasyarakat di Malang. Ya kita ketahui, ya mungkin dari pasar lah, Romo. Di sana banyak interaksi-interaksi antara penjual dan pembeli. Di sana ya, ada pertukaran akulturasi juga berada di pasar sana. Mungkin yang bisa dipelajari ya sedikit seperti itu. Ya. Oke. Sementara terlepas dari mahasiswa-mahasiswa dari luar pulau ke Pulau Jawa. Pertanyaan saya, mahasiswa yang di Jawa sendiri yang sekarang banyak dikatakan ngaku Jawa ning Jawane ilang. Gimana menurut Anda? Itu banyak terjadi ya. Ya itu mungkin karena westernisasi, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Yang dilakukan oleh media-media setempat ya. Mungkin dengan yang sekarang lagi booming-boomingnya itu Korean style, mungkin seperti itu. Kan banyak seperti artis Korea yang ya memiliki satu lagu saja udah digemari oleh masyarakat Indonesia. Oke. Artinya memang betul ya kalau dikatakan jati diri bangsa ini sudah mulai pudar. Karena enggak mau lagi kepada mengenal misalnya dunia pewayangan yang di situ ada karakter-karakternya sangat universal sekali untuk menuju jati diri. Iya. Seperti itu ya Mas Bagus. Mas Almon sebagai generasi penerus ya, yang mudah-mudahan untuk kedepannya menyelesaikan sekolah tapi tetap mendalang, itu bagaimana Anda akan menyampaikan kepada masyarakat ya keinginan Anda tentang dunia pedalangan tadi. Mas Almon udah ngomong itu ya tuntunan ya tontonan. Iya, sangat jenis solfa. Monggo Mas Almon. Okay. Ya dari dunia pedalangan memang untuk generasi muda itu enggak ada 50%-nya yang menjadi dalang. Jadi enggak ada. Maka dari itu untuk menarik minat lagi itu butuh dorongan, butuh apresiasi seni Jawa. Nah, itu kan butuh waktu juga untuk agar generasi muda itu tadi ingin kembali ke citranya sebagai Nusantara. Gitu ya. Seni Nusantara. Jadi enggak seperti yang dibilang Mas Bagus tadi kan? Iya. Gara-gara itu lagu dari Korea semua ngubuk-ngubukan ke situ semua gitu ya, kan? Iya, iya. Iya. Pemirsa, emang kayaknya apa yang menjadi pemikiran Mas Almon sebagai generasi penerus ini saya lihat sepertinya galau dia. Betul sekali. Iya. Sudah mencoba mendalang untuk mengenalkan semua tapi kok rasa nya masih seperti itu. Tapi dari segi umur, Mas, sekarang umurnya berapa, Mas? Umurnya sekitar 14 tahun. Baru 14 tahun. Yeah. Saya punya keyakinan kalau ini terus berlanjut terus tentang dunia seni pedalangan, khususnya memperkenalkan wayang-wayang yang baik yang di dalam cerita Mahabharata selalu ditampilkan yang namanya Pandawa. Itu tentu kalau ini continue tidak akan terhenti, akan sampai kepada tujuan yang tentu saja tujuan dari ideologi negara Pancasila itu sendiri juga akan ketemu. Oke, Suwarno. Jadi karakter yang dimiliki oleh Pandawa tadi ya, memang karena dasarnya dari kota ya. Sehingga pada saat terjadi perang Bratayuda dan habis sisa Pandawa, penyesalan ada. Kalau ini saya ibaratkan itu sebuah ideologi bangsa, Pancasila. Saat ini sedang mengalami seperti perang Bratayuda gitu. Menurut Iswarno kemungkinan bisa menang nggak nantinya? Kalau saya menangkapnya masih belum, Romo. Masih belum. Iya, masih belum Bratayuda. Tapi tapi sudah diambang itu. Diambang Bratayuda. Sudah diambang ya. Sudah diambang Bratayuda itu.
Yang saya yakini adalah perang Bratayuda itu secara filosofi itu perang dengan dirinya sendiri. Oh begitu ya, walaupun ini wujudnya Kurawa dan Pandawa ya. Iya, itu sebenarnya perang dengan dirinya sendiri. Karena yang, bagaimanapun Pandawa punya jati diri ya. Punya jati diri. Kurawa tidak. Begitu pula dengan kalau kita perang dengan diri kita sendiri. Sebenarnya setiap hari kita itu perang dengan diri kita sendiri. Setiap hari ya. Itu perang dengan diri kita sendiri. Mungkin juga yang Romo katakan kalau sekarang Indonesia mengalami seperti itu, mungkin itulah yang terjadi. Perang dengan dirinya sendiri. Karena ini ya. Karena di dalam diri kita itu ada yang namanya sedulur papat limo pancer tadi yang saling berebut ada di depan. Nah, ketika itu terjadi berebut ada di depan, kadang-kadang kita yang mengedepankan yang ini, kadang-kadang mengedepankan yang itu kan selalu perang kita, selalu perang. Nah, perangnya karena apa? Perangnya karena di antara butuh dan keinginan itu lebih dahulu yang mana? Ini yang membuat diri kita selalu perang. Ya. Kira-kira seperti teman itu. Teman dan keluarga ya, pertemanan, KKN ya. Nah, kira-kira negara kita sedang mengalami yang seperti itu. Kira-kira seperti apa? Ini kebutuhan dulu apa keinginan dulu? Karena kedua belah pihak ingin dan butuh tadi itu saling menyerang. Saling menyerang. Kebutuhan juga menyerang, keinginan juga menyerang. Matulun, Giswano. Nampaknya menurut Giswano memang para pemirsa akan menjelang menuju ke kemenangan. Saya kembalikan ke generasi muda yang sering turun ke jalan ini. Pak Bagus, dengan turun ke jalan, sementara melalui meja seperti event seperti ini, ada tokoh-tokoh di dunia pewayangan, lalu digadukkan dengan masalah filsafat hidup bangsa yang namanya Pancasila, diajarkan oleh Ki Giswarno tadi karakter Pandawa seperti itu. Dan di dalam setiap cerita pewayangan, khususnya Mahabharata, yang batil pasti kalah dengan yang baik. Dan yang baik ini siapa? Selalu Pandawa. Kalau kita ibaratkan dia filosofi bangsa, menurut Mas Bagus gimana? Gini ya, kalau menurut saya perang Bratayuda itu bisa diartikan juga hukum karma itu berlaku di perang Bratayuda itu. Ya. Kalau disimbolkan di negara Indonesia, kalau seumpamanya di Indonesia itu sudah perang Bratayuda, mesti yang kalah kita sudah tahu, karena yang menanam padi mesti menuai padinya. Kalau menanam racun ya menuai racunnya kan gitu. Kalau seumpamanya terjadi perang, ya otomatis bisa dijawab sendiri gitu loh. Bisa dijawab sendiri. Ya bisa dijawab sendiri oleh masyarakat, kan media-media sudah menceritakan gimana orang-orang atas bertindak. Nuhun Mas Bagus. Para pemirsa, memang indah sekali cerita-cerita semacam ini ya. Dunia pewayangan sih mengajarkan tiap terjadi persoalan pasti yang menang adalah yang baik. Di dalam Mahabharata, tokoh yang baik adalah Pandawa. Jadi apapun yang terjadi, sampai terjadi perang Bratayuda, yang menang pun juga akhirnya Pandawa. Walaupun jumlahnya cuma 5, sementara Kurawa itu jumlahnya 100, tapi tetap yang menang juga yang baik. Dan mudah-mudahan filsafat semacam ini kita bisa melanjut terus sampai pada pertemuan kita yang akan datang, karena waktu juga yang memisahkan kita. Kita masih akan berlanjut cerita tentang Pandawa, kita gadukkan dengan masalah filsafat negara yang namanya Pancasila. Untuk kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Rahayu.